Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sinyal bahwa sebaiknya sistem 3-in-1 dihapus karena dinilai tidak mengubah lalu lintas Jakarta menjadi lebih baik. Namun hal ini perlu mendapat dukungan penuh dari pihak Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Ahok menyentil beda gaya kepemimpinan mantan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian dan penggantinya Mugiarto. Dalam persoalan sistem 3-in-1, Ahok mengatakan bahwa Kapolda Mugiarto adalah ahli hukum yang mengkaji berbagai hal lalu memutuskan, sehingga kini Pemprov sedang mengkaji lagi bersama Polda dengan pihak terkait soal penghapusan sistem 3-in-1. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menilai sistem 3-in-1 masih harus dipertahankan karena dianggap perlu mengatasi kemacetan Jakarta. Pendapat ini berbeda dengan Gubernur Ahok yang menginginkan 3-in-1 dihapus. Saya nggak tahu. Saya belum ketemu beliau. Mungkin beliau karena orang hukum. Kalau latar belakang hukum kan mesti analisa, data, kajian. Makanya sekarang kita lagi minta kajian lagi. Bukan saya yang kaji ini. Mesti ahli transportasi, tenaga apa, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja, kasih obat, penenang. Nah ini mesti kajian itu. Saya percaya Pak Kapolda orangnya pasti orang hukum ya begitu. Sebelum memutuskan itu semua kajian dipelajari. Bahwa Pak Tito sama saya ini orang lapangan. Hajar dulu bro, oh iya, gini-gini udah. Nah kalau orang hukum nggak bisa.